왼지. 들어가. 여기. 절로 가. 절로. Timnas U19 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U19 2022. Dalam turnamen ini, Timnas U19 Indonesia bergabung di grup A bersama Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Pelatih Shin Tae-yong mengaku bahwa Piala AFF U19 2022 ini dimanfaatkan sebagai tolok ukur melihat kemampuan Garuda Nusantara. Ini turnamen U19 pertama untuk saya. Saya ingin melihat level timnas U19 seperti apa karena kami fokusnya bukan turnamen ASEAN, tetapi kami melihat Piala Dunia U20 tahun depan. Memang target ini penting karena kami tuan rumah, tetapi bisa dilihat juga kalau ini salah satu uji coba untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Kami harus cari pemain terbaik untuk dimainkan di Piala Dunia tahun depan. Saya sudah punya pengalaman di tim U20 Korsel, jadi saya akan melihat persaingannya bagaimana saat melawan tim-tim ASEAN ini. Nantinya juga akan melihat untuk level kita kalau melawan tim Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Saya sendiri akan memulai pertandingan dengan melawan Vietnam di Stadion Patriot Candrabaga, pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.